You cut me down a tree and brought it back to me, and that's what made me see where I was going wrong. You put me on. Tapi Om David yang kemarin kan, dari kemarin persisten untuk masang terus rolling, bawa dari rumahnya Pak Yon. Sebenarnya sebelumnya ketika berangkat, kita mau berangkat trip ini, udah ada feeling belum sih, oh ini bagus buat rolling nih kayaknya kalau dari musim angin baratannya yang udah mau usai gitu atau gimana gitu, atau sebenarnya sebaiknya kita prepare everything yang nomor pertama atau yang kedua? Scream!
ini kita di depannya Karang Lentera, posisi. Ya, trolling. Baby,
angels that you left behind, all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, something made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. And when he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, rasanya trolling tadi. Mantap. Mantap ya. Pertama ya. Karena kapal jalan jadi tenggiri, mungkin 5 kiloan aja kerasa ya. Gitu ya. Bapak gimana rasanya trolling tadi? Mantap. Harusnya sampai naik tadi. Nanti cari ikan lagi. Dia kecil. Enggak apa-apa. Pak Yon tadi coba diulang. Jadi kapan kita sebaiknya trolling setiap apa? Trolling kapal itu targetnya sendiri. Jadi mana kalau kita mau jalan, jadi perjalanannya dan itu.
Halo Ji. Oke. Berapa lah? Tidak lebih dari 5 knot ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau pakai Kona head itu kecepatan tidak lebih dari 5 knot. Oke, kalau pakai Rapala tidak lebih dari 5 knot. Ya. Kalau pakai Kona head GT, karena kemarin di ujung kulon kita dapat GT tuh. Jadi coba aja ya, kalau ada karang-karang kayak Simon Reef gitu, karang tinggi. Iya. Ini buat saya ini pengalaman pertama sih trolling. Jujur nanti ada dua video, satu Tenggiri, satu GT. GT kemarin di ujung kulon di sekitaran Karang Lentera. Kalau ini di sekitaran selatan Pulau Deli, Tenggiri. Kalau Marlin atau Wahu sama seperti Tenggiri kali ya? Pak, saya ini pertama kali ngelihat langsung loh trolling hasil gitu. Kalau trolling yang efektif itu minimal 3 line. 3 line. Oke. Okay. Seperti kalau jigging juga barengan gitu ya. Jadi mancing lah. Kurang. Manggil ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Kalau tidak lain kita berpasir V. V, oke. Oh ini makanya V ya. Nanti kita lihat ya.